1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna dara ramang sadayana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Upami dalalambangna pasti calalager ya. Kapanggih deui sareng Akang Kiwari. Akang bakal carita ye ngadongeng kamararaneh kabeh. Dongeng ieu unik lah, dongeng teraneh di dunia ya. Tapi ieu bisa jadi terjadi di zaman baheula. Tapi samemeh urang ngadongeng ulah poho subscribe, like, komen, share supaya babaturan urang bisa sareuri. Pan lamun ceuri mah kadadana seneng bae, jenteng urang susah ge. Bener teu? Asal ulah seserian sepanjang jalan be. Paja PA. Baheula jelema sakti-sakti. Ya. Jawara, pendekar. Ya. Jawara mah ya jajaran jelema-jelema anu kakuatanna geus teu kira-kira. Atuh lamun disebut pendekar mah jenteng pendek ge, eta kuat kekar gitu. Itu kira-kira. Maka baheula mah dunia persilatan anu model kumaha bae ge aya. Ayeuna mah geus jarang. Nya. Paling bisana silat lidah ayeuna mah. Ya lamun baheula mah nepi ka bosen jelema. Ya belajar silat. Nah, maka hiji poe seluruh persilatan tah ya dina hiji dongeng ieu kararumpul. Maranehna geus silat model kumaha bae geus dipelajari sampai manehna sepakat kumaha carana nyiptakeun jurus antus eta bisa booming ya jeung bisa mengena ka pihak lawan gitu. Nah, akhirnya disepakatilah belajar jurus hitut. Aya atau aya di dunia dongeng ieu nya. Nah, baheula eta terjadi. Aya anu belajar saking geus mahirna eta belajar tenaga dalam ngaluarkeun angin di dina jero beuteung. Nah, eta jadi disebut nyana mendalami hitut tektonik. Jadi eta nyana lamun ngaluarkeun hitut guncang. Ya kan malahan aya nu retak-retak tanda eta haliwu jelema lamun geus manehna hitutnya. Nah, ieu jurus nu sangat penting ya kan. Penting kunaon? Penting dijaga deung dipelihara gitu. Karena lamun aya nu deuk nyerebu atuh tinggal hitut doang tut panai gempa mah goyang. Hese jelema deuk nyerebu na ge ka urang kitu kira-kiranya. Ieu bagus ya. Perlu dipelihara ya kan. Nah, aya deui hiji pendekar ya kan mempelajari tentang pengetahuan ieu gitu. Ilmu hitut yo. Oh, manehna eta nepi ka bisa ngaluarkeun hitut karbit. Jadi lamun manehna hitut sakabeh buah-buahan asak. Nah eta ya model gitu nu kitu. Pan urang geus sok aya sasebutan ka babaturan urang, cing hitutnya meledak bau karbit. Nah eta aya nu model kitu disebutna hitut karbit. Ya kira-kira lamun manehna itu ta buah-buahan ararasak mantep paneta lamun urang boga buah tundun buah alpukat dina tatanggalan hararejo kana hayang buru-buru di daerah buru-buru dijual anu itu teh hitut di kolong tatanggalan boga urang ararasak kabeh teh disebut hitut karbit ya. Ya emang ngadongeng ya mah aya deui yeuh ya jadi carita na aya deui jijawara balajar deui mendalami tentang eta ilmuan hitut nyana mani bisa hitut nah hitut seuneu. Jadi lamun hitut ngenos pas kenal pot teh kitu anu mani hurung teh tukangna begitu duk ge waduh ngenos eta ya kan. Eta terjadi pada saat dipelajari teu sengaja gitu kan, butung panas ngakanan cabe terus gitu gitu hitut ngenos hurung bes gitu. Artinya nama lamun ngusep ya menang lauk teu kudu diurus anu balik ditunda pe dihandapkeun biritna barita nogo ngenos asak. Aduh aya-aya we lah atuh jadong yang ieu urang ya kan. Aya deui hiji deui mempelajari ya hiji pendekar mempelajari deui tentang keilmuan ieu nepi ka kaluar anu ngaranna hitut guludug. Atuh ieu luar biasa deui leuwih parah.
bagaikan petir di siang hari. Ada mah kaget ya, ya coba lah menitut gulu duga tuh lu parah, langsung angin dor dar poek awan geh menitik ada lu kumata. Ya parah tanya. Nah, tapi ke ayah hiji doi tino persilatan mendalami tentang itut ya. Eta manehna nepi ka ngaluarkeun nu disebut itut galak. Emang berhubungan pasti bisa rata-rata berhubungan gitu. Jenteng baca nage pasti nyentil magalak gitu mah. Jenteng anu ngaluarkeun nanah teu galak jeung cicing bae ge. Tetep anu ngambuan nana bisa galak. Sia itu. Sautik. Ah, sembarangan bae. Heh, galak jadi nanya. Kamu karuhna lamun nyocogan makanan irung. Ah, geus lain mangpet deh langsung pilek 7 mulut. Tak ayah nuk itu tak jadinya galak kan aja lemak gitu loh untuk kira-kira mah itu nah gitu kan. Nah loba nuk pelajari tentangnya pada saat harita gitu kan emang ya warayu bahwa lama pendekar kabe harabat naon baik jadi taji jadi sebuah kekuatan yang cukup luar biasa jeng malah lahir gitu kan. Ada ya nuk pika mempelajari eta pika menang ya mah awewe jawara jadi sampai karena ngeluarkan hitut isin. Jadi naon eta nu disebut hitut isin teh ya. Anu sebab baheula anu belajarna awewe eta nya nah hitut sebenarnya mah. Tapi hitutna teu bersuara. Ya cicing be. Gitu kan anu ngambu be nu ngambuan anu haliwu gitu kan. Ya nama anu itu cicing bae. Ya henteu ngaku deh. Nih, jaku sebab isin teh ya. Makana ge disebut lagi hitut isin. Nah, anu belajarna awewe ya mah terutama perawan gitu kan. Cicing bae guys ya. Lamun aya budak ngora ulin ngalancong nya nah hitut atuh teu budak ngora. Tinggal ngambuan doang mbak Una, cicing bae gitu kan, mau ngaku ya mau ngaku gitu. Nah ya itu aya deui hiji ya jenis hitutna ya hitut rame gitu kan. Nah jadi begitu nyana hitut nyun rame jeung mah eta naon sebabna, sebab suara hitutna beda ieu mah gitu kan. Begitu dihitutkeun tulung 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 kan jelema ka luar kabeh ya kan ngarumung ka nyana. Pak Jajil Manu minta tulung yang mengkaluaran suara anda gitu. Pak Eta disebutnya hitut rame. Eta lamun hitut itu guys pasti nyen rame. Ta. Apalagi janari bolong peting. Ya kan begitu keluar tulung. Tulung gitu kan. Nah Eta repot bisa ramai jelma bisa kara rumpul gitu kan. Aduh luar biasa. Nah ayah deh hiji deh ya. Nah hitut anu zaman kakek wari terkenal. Jadi disebut hitut kadu. Nah ya. Singkat ada ya ta. Namun itu kadu mau pakai kesal ku jelema kan. Sian itu. Lah elah samenel. Buset mulak ibu kadu itu sih. Tuh. Ya jenteng tungkang na kadu ge. Ayo bentuk na keluar na tina jurus. Itu mah tetep baik. Nyen kesal ka jelema. Beda. Jeung kadu asli buah. Nah lamun urang jalan-jalan. Kata ayo kadu pinggir jalan. Sengit kadu ya seneng bener. Malahan mah begitu eureun urang nawar kadu eta diciuman sengit 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 pake diposting segala woi kadu gitu kan. Tapi nalamun aya jelema anu hitut kadu moal teh aku urang diposting hitut kadu urang diposting urangnya. Nah eta beda nah sengit jeung bau ya maka aya perbedaan jenteng sama-sama karasana ku irung ya sing kade eta ta carita dina bau hitut kadu ya. Hitut ya mah, ya mah teu parah teu kumaha. Tapi ya mah disebutna hitut cicing. Nya nama ke cicing ge. Duatang barau bae kabeh meledek. Oh, geus teu kuat mulek. Pati anu pingsan-pingsan gitu kan. Nganaon sebabna? Nyana anu hitutna cicing bae. Ya kan? Eta anu ngararambuan deuk pararindah ge ngajak nyana gitu. Hayu pindah, tetep bae nyana cicing. Karena disebutna ge hitut cicing ieu. Kunaon nya nembung pindah diajak mentar situ. Nah, orenganan hitut jeung bukurna. Jadi lamun nya nah udang pan merucut ka nyahuan atuh aduh. Eta disebut lagi hitut cicing tak kitu nya. Nah, eta ngaranna ge urang ngadongeng ieu mah nya. Supaya sarerenang bae sugan bisa sareuri gitu. Eta dongengan jeung caritaan hitut ti akang. Tapi ulah salah. Urang kudu ngambil hikmah tina kejadian ieu nya, sebab rata-rata ieu jelema anu ngaluarkeun anu ngabogaan hitut eta nyana murah hate bageur geusa ya kan begitu nyana hitut dibagi-bagikeun ka babaturanna ikhlas jasa tulus jasa gratis ya
biasanya kan jelema lamun mere sesuatu ka hiji jelema eta aya tujuan lain, seperti pemuda beberian ka pemudi eta aya tujuan lain ya, supaya dicinta dan menyinta ya kan. Tapi pemilik itu jelema anu itu bagir jasa keluar be dibagikeun pas kabe jelema anu deket jeung nyana gratis. Tepuku-puku datang ngambu beta jelema. Nah, eta perbedaanna. Ya makana lamun urang berbuat baik mah kudu kos jelema hiteut lah kira-kira gitu. Ikhlas jeung tulus dibagikeun gitu. Ulah aya harapan balasanna naon gitu. Ya unikna eta kitu. Itu mah jenteng urang nempel ditempelkeun ka tembok, didadatkeun ka ubin, ya kan ditutupan ku anggel. Ah tetep bae geus kaluar mah mentalna kana irung. Nah bahaya nanti dinya. Nah, sakitu cerita anti akang ya. Mudah-mudahan ceritaan ieu bisa nyieun urang seneng hate ya. Ieu lamun mararaneh boga hitu anu ku akang disebutkeun tadi macam-macamna perlu dijaga ya, perlu dilestarikan. Perlu dipelihara. Sahanunya urang jadi terkenal karena hitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.